Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman barber, ini ada Wimak NG9003. Ya, ini upgrade-nya dari Wimak versi 9002. Nah, ini banyak banget pertanyaan teman-teman. Apa sih perbedaan 9002 sama 9003? Ya, karena dari desainnya itu sama. Ya, cuman beda dari warnanya aja. Tapi kalau kita lihat, ya, RPM-nya yang 9003 itu ada di 10.000 RPM. Ya. Sedangkan yang 9002 itu ada di 9.000 RPM. Ya. Blade-nya sendiri ini udah fed, ya. Full 120 menit ya chargernya. 3 jam. Ya, baterainya, nah ini dia baterainya ada di 3200 mAh. Oke. Ah, ini step by step ya. 9003. Memang ada banyak pilihan warna ya. Untuk garda sendiri dapat 1 2 3 4 5 6 ya, mulai dari 1,5 ya atau nomor 1. Terus ada di 3 ya, nomor 3 mili ya. 3 mili itu di nomor 1 ya sampai nomor 4 ya. Sampai nomor 4. Oke. Langsung aja coba. Oh, ini udah magnetik dia. Ini udah magnetik nih. Guard-nya. Oke, langsung aja kita buka, oke. Kita cek. Ini dia. Ini warna hijau. Oke, karena dia ada warna biru, hijau sama ungu. Oke, ada 3 pilihan warna. Kalau sebelumnya yang 9002 itu ada biru, merah, sama gold. 9003 nya iya, untuk RPM lebih tinggi ya. Blade nya dia lebih ke fade ya, maksudnya favor tetap fade and taper ya, sama seperti blade 9002 ya. Tapi ini warnanya silver ya. DLC ya, diamond like carbon. Kalau 9002 itu bahan pisaunya itu masih stainless ya, rata. Blade-nya, fade-nya kayak model wall. Oke. Okay? Ini beda, bedanya di situ. Kita coba cek ininya, apa kelengkapannya di dalam dus. Oh iya, biasanya sama seperti Wimak 9002 ya, dapat case atas cadangan ya, warna black hitam ya. Jadi teman-teman bisa ganti warna, bosan warna hijau bisa ganti warna hitam ya. Beli warna ungu juga sama, dapat case cadangannya itu warna hitam ya, mau warna biru bisa dapat warna hitam. Untuk cadangan sendiri ada dapat ini hair grip ya, ini jepit rambut ya, untuk menjepit rambut tapi modelnya grip gini ya. Udah dapat kepala adaptor ya, ini Wimak yang tadi itu belum ada, Wimak yang lain itu belum ada adaptornya, tapi ini udah dapat adaptor charger. Nah ini untuk attachment atau guardnya itu udah magnet ya. USB charger. Oh ini type C. Oh ini type C, benar. Ini type C bro. Tuh kan. Ini type C. Kalau yang 9002 itu enggak. Bukan, bukan type C. Dia masih yang standar. Oh itu benar type C. Dock charger sendiri udah type C dia. Kalau type C ini agak ribet sendiri, agak ribet kayaknya masukin jadi. Oke, ini type C. Udah termasuk dock charger juga. Nah, ya kan? Oke, udah cukup jelas ya. Langsung kita nggak lama-lama, kita review singkat aja. Oke, harganya ini masih antara 500 sampai 600 ribuan lah. Ada juga yang 600 ribu, ada juga yang 555. Tapi kalau beli di BHC otomatis pasti barang-barang yang kita jual itu pilihan ya, bukan barang-barang reject. Jadi kita tetap
jual di harga standar ya, harga standar yang memang barang-barang yang kita jual itu pilihan. Jadi ketika teman-teman sampai barang rusak sampai sana gitu kan, itu bisa langsung komplain, itu kita ganti baru ya, kita ganti baru. Kalau tiba-tiba sampai di sana di unboxing nggak berfungsi ya, itu bisa kita ganti baru. Itu kita kalau untuk masalah penanganan komplain itu pasti kita fast respon, langsung kita respon, langsung kita tanggepin gitu kan, dimana keluhan teman-teman ya. Jangankan kesalahan dari toko, kesalahan dari pembeli aja gitu kan, dari teman-teman kesalahan beli, yaitu kalau mau konsultasi atau mau musyawarah itu dengan baik-baik, itu pasti kita tanggapi ya. Kadang banyak orang yang salah beli, salah apa, itu masih bisa kita tukar ya. Tapi karena itu kesalahan dari konsumen, itu bisa kita tukar, yaitu untuk ongkos kirim udah pastinya itu ditanggung pembeli ya, karena penukaran ya. Kalau lokasinya jauh, tapi kalau lokasinya kita deket, itu saya saranin bisa langsung datang ke toko ya, bisa langsung datang ke toko penukaran sama barang yang sesuai gitu kan. Kadang banyak teman-teman yang salah tafsir gitu kan, kadang nggak pakai baca deskripsi lagi, salah beli, kadang dikira trimmer, apa dikira clipper, tapi salah beli ya, nyampe trimmer ya. Karena memang di situ kadang kita memang ada postingan itu yang kita variasi ya, seperti Wimak 317 sama Wimak 133 itu kan perbedaannya tipis. Kadang keliru mau beli clipper tapi yang dibeli trimmer. Oke, okay? Buat teman-teman langsung aja cek di link deskripsi untuk pembelian ya, langsung lewat via e-commerce bisa COD. Oke, okay? Jangan lupa untuk pembelian oil ya, oil biasanya sekalian dengan paket ya, murah cuma 25.000 aja, oil khusus ya, oil khusus, ini bukan oil sembarangan ya, kita rancang khusus ya, bikin pisau suaranya jadi halus ya, suara mesin itu jadi halus, dan nggak bikin pisau teman-teman itu jadi hitam, cepat korosi ya, atau cepat karat. Oke, langsung aja di check out di link deskripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.